Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tabalong hari ini. Jika biasanya ikan lele dijadikan lauk untuk pendamping nasi, namun di tangan warga desa Kambitin Raya, ikan lele disulap jadi cemilan gurih yang bergizi. Bahkan cemilan tersebut kini menjadi peluang usaha yang mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19. Siapa yang tak mengenal ikan lele? Ikan berkumis tanpa sisik ini populer di kalangan masyarakat. Banyak yang suka, namun banyak pula yang enggan mengkonsumsi ikan ini. Padahal ikan ini memiliki kandungan gizi yang baik, seperti omega-3, vitamin B12, dan beragam nutrisi lainnya. Berawal dari ketidaksukaan anaknya mengkonsumsi ikan lele, Desi Natalia, warga Desa Kambitin Raya, menyulap lele menjadi cemilan gurih yang lezat. Terlebih Desi memiliki penangkaran lele di pekarangan rumahnya, sehingga potensial untuk dikembangkan. Cara membuat lele menjadi cemilan stik lele cukup mudah dengan bahan yang sederhana, seperti tepung, telur, margarin, hingga rempah-rempah, dan yang paling utama adalah daging ikan lele yang sudah dipisah dari tulang dan dihaluskan. Semua bahan dicampur hingga menjadi adonan kalis, kemudian adonan digiling dan dipotong-potong menyerupai stik. Setelah itu, digoreng dengan api sedang hingga kecoklatan. Setelah matang, stik lele didinginkan dan makanan bergizi ini siap dimakan. Meski awalnya hanya disajikan untuk dikonsumsi sendiri, namun sejak pandemi COVID-19 melanda, Desi Natalia pun menjadikan produk olahan lelenya ini untuk dijual. Saat ini produknya bahkan sudah dipasarkan melalui pusat oleh-oleh khas Tabalong. Alasannya ya, kan banyak yang nggak suka lele. Anak ulun kan nggak suka lele. Kalau dibikin itu bisa mau pakai apa, pakai makan pakai caos gitu. Jadi itu yang menjadi alasan sendiri pula ya, membuat. Awalnya untuk konsumsi pribadi berarti Bu? Nggih. Mencoba-coba, sekalinya anak ulun kan suka, jadinya coba dibikin dijual gitu, sekalinya ada sedikit-sedikit. Satu kemasan itu dijual harga berapa Bu? 10.000. Dengan berat? 110 gram. Desi pun berencana mengembangkan olahan makanan lain berbahan dasar ikan lele. Saat ini, ia tengah mengurus izin PIRT, NIP hingga status halal produk untuk stik lele olahannya, sehingga produknya ini dapat dipasarkan lebih luas lagi. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.